untuk perlawanan yang kedua. Hari ini adalah pertemuan di antara KL Thunders dengan Selangor Piston. Kalau diikutkan, ianya merupakan satu pertandingan local derby. KL Thunders diperkuatkan dengan kehadiran dua pemain utama mereka, iaitu Azan Ali Hassan Liga Syahir Rosdi, dibantu pula oleh Amirul Zazwan Amir. Sementara untuk Selangor Piston, mereka mempertaruhkan orang lama adalah Farhan Adam. Tapi Haziq Nizam yang akan melakukan tiga servis ini. Dan juga Amirul Syafiq selaku striker. Right, kita tengok apa kebolehan Haziq Nizam ini. Oh, akan satu poin berjaya dicurinya apabila dia mengasak kepada tekong senior. Jadi Selangor telah membuat tiga pendaftaran baru untuk tekong sahaja. Oh, itu dia. Syahir Rosdi berjaya untuk mengasak ke arah Haziq Nizam. Ya, yeah, servis tu memang laju di situ. Tapi Azlan berjaya untuk mengangkatnya. Farhan Adam menunggu di bahagian depan tetapi tertampan keluar. Itulah kelebihan Azlan bila mengambil bola pertama. Dia menggunakan sepak sudu di situ. Tidak spontan daripada Azlan. Walaupun bola tu terkena net. Terkena net. 2-5. Ya, sasaran 1 dengan sasaran 7 ni selalu yang sasaran yang bahaya. Sekali lagi menyasak dan Azlan sekali lagi juga gandingan tiga pemain KL Thunders ini cukup serasi biarpun bola pertama ini dan bola kedua agak sukar untuk Amirul Zazwan. Ya, pujian pada Amirul Zazwan. Bola itu memang sukar, hanya perlu buat hantaran sudu saja. Difollow oleh Azlan bila melakukan rejaman. Bola nampak macam tak sampai. Namun begitu, servis yang begitu laju menjunam 81 km sejam servisnya. Sememangnya mengharapkan bahawa kali ini mereka akan berjaya menerusi gandingan yang tidak asing lagi. Masih dalam permainan. Kali yang kedua. Feeder memang memainkan peranan. Dan kemudiannya killer pula, tak buang bola. Okay, resi hantaran daripada Amirul Sazwan. Menggunakan hantaran pendek di situ. Mana nak dapat servis sasaran 7 selaju, setajam itu. Ini berjaya dia, iaitu Haziq Nizam untuk mendapatkan poin. Saya rasa daripada segi serangan okey, tapi dari segi post ball daripada kem Selangor perlu diperkemaskan lagi. Tak ada orang pula nak beli Irsyad Aziz pada sambungan pertandingan ni, coach. Dia tak boleh sebab dia masuk champion cup. Sebab tim dia masuk champion cup, so dia tak dibenarkan dibeli. Buat lagu tu lah. Macam peraturan PSM ni. Lagi berjaya diapungkan dengan baik Farhan Adam. Memang expert dalam betul. Dia buat apa kat depan tu? Dia berjaya untuk terus mematikan bola. Tackling tu dah baik di Farhan. Betul. Tapi di segi hantaran tersebut pula salah. Dia dah cukup baik untuk tackle. Farhan memang sudah menanti. Cantik. Dijungkil dengan baik oleh Syahir Rosdi. Syahir Rosdi dua kali sudah bertindak selaku killer. Ya. Pujian pada Syahir tadi melakukan tackling. Terus membuat umpanan sendiri dan melakukan sara diri. Baik. Kalau diikutkan sebenarnya kerugian kepada Amirul Syafiq tadi. Itu dia. Kali yang ketiga dalam game ini. Hantaran pantas, hantaran laju yang dilakukan oleh Amirul Zazwan.
slope yang dilakukan. Ha, rendah. Kesilapan yang dilakukan oleh Farhan Adam. Membuka peluang kepada KL Thunder menamatkan game ini dalam tempoh 21 minit. Dengan kemenangan 21-13. KL Thunder nampak dia punya apa tu, keserasian dia. Keserasian yeah. Satu dia punya game plan yang betul dan seterusnya untuk mereka dapat membaca mengambil segala peluang yang ada kot. Laju 74 km, dan kemudiannya satu tindakan yang baik, peluang untuk Azlan. Azlan pula berjaya melakukan satu tipu helah yang menarik untuk melakukan tapping sahaja. Tapi dari segi tapping Amirul tadi tu agak betul. Unik sikit ya. Yep. Kita tengok situ. Tapi agak panjang. Macam Khairul Zaman. Khairul Zaman punya tapping ya. Dungo melakukan satu tujuan yang baik, iaitu kesasaran tiga. Juri. Tadi kan saya cakap kan, kecerna sikit. Tengok. Bola Azlan yang dihantar oleh Amirul tu. Tengok macam agak jauh situ. Tapi Azlan dia panjang. Dia panjang di tukar sasaran yang pukulan kali ni itu. Oh, itu dia. 76 km sejam untuk mendapatkan mata yang ke-9. Azlan lompat lagi tinggi. Azlan berjaya untuk melakukan libasan yang menjunam. Kali ini Azlan melakukan lompatan yang Haji cakap tadi itu. Tinggi. Atas pada blocking. Tak mati. Dia menggunakan kepala dan terus berjaya dimatikan di situ oleh Amirul Syafiq. Kesilapan dari Azlan alias. Dia menyangkakan bahawa itu dia. Terjahan menggunakan kepala, dia ingat dah mati bola tu. Dia tandukkan Azlan tu kurang menjunam macam itu. Agak mudah Farhan untuk ambil bola tersebut. Pada kepala, pada kaki, yang itu nak kesimpan. Kadang-kadang selalunya pemain muda ni kaki ada masalah sikit. Okey. Baik, servis dari Zuhri dan Azlan. Junamkannya. Ya, main. Sudah untuk Amirul Azlan dan Azlan sekali lagi. Wow, apakah itu? Itu pantas Azlan. Tengok Fauzan duduk bila berlaku nak berlaku blocking itu agak jauh macam itu ya. Sepatutnya dia duduk di tengah-tengah. Tak sempat untuk mengejar bola. Saya boleh cakap bahawa Amirul Zazwan sedang menyeksa Azlan alias. Bola macam itu kalau dia tak cepat, saya takut dia yang sangkut di jaring nanti. Oh, kali ini baik. Mata kalau piston. Baik. Dari segi teknik blocking Fauzan ni agak menarik di situ. Dari segi timing beliau, dari segi bentuk blocking beliau tu. Bola paras macam mana di situ dia. Kali ini kakinya lepas tapi tak ada challenge. 12. Jadi okey lah tu. Okey. 15. Mata akhir. 20. So Zuhri kena lakukan sesuatu. Dengan servis ini keluar pula. Jadi itulah kemenangan mutlak. Kemenangan yang agak mudah diperolehi oleh KL Thunder sekaligus melebarkan cekaman mereka di tangga yang teratas. 21-13 dalam masa 20 minit. 21-15 dalam masa 27 minit. Bermakna kurang daripada sejam. Kemenangan yang berjaya dicatatkan oleh KL Thunder terus menjarakkan kedudukan. Dikejar oleh siapa tu, Kelantan Red Warriors